ayam. Pentol ayam. Hati ayam. Ini mau pentol ayam juga bang lah. Kepala ayam. Berapa emang kalau kepala nih? 5.000. Sebutin 5.000. Iya. Agak mahal kepalanya ya. Kalau yang lain 2.000 lah malah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya dengan channel saya Singgerus 98. Di sore hari ini saya berada di lapangan 5 Desember Marabahan. Persis di pusat kota Marabahan ya. Kebetulan ada pasar rakyat nih. Ramai sekali yang jualan, ada jual bakar-bakaran, ada jual minuman ya. Es. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya ini. Tempat ini juga tidak tahu dari tempat tinggal saya ya, di tempat tinggal saya di Jalan Haji Sutiyon. Tinggal saya jalan kaki kurang lebih 50 meter udah nyampe ya, sore-sore santai di sini. Saya kalian meliput yang jualan, nanti saya akan mencet di salah satu yang jualan bakar-bakaran. Karena banyak sekali di sini ya, datang dari berbagai tempat nih, ada pasar rakyat. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Baritokwala yang ke-64. Oke teman-teman, mungkin besok malam sudah tutup ya. Ini sudah berlangsung kurang lebih 5 hari ya. Ini 1 minggu tutup ya, jadi berlangsung kurang lebih 1 minggu. Besok malam sudah ditutup. Nah, mari ikuti ya liputan saya teman-teman. Nah ini teman, ada mainan anak-anak juga di sini banyak. Tapi saya akan liput yang jualan bakar-bakaran aja. Nah ini salah satunya nih. Mang, assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Jualan bakar-bakaran ini apa nih Mang? Ini bakaran. Khusus ya? Khusus bakaran. Berapa Mang khususnya? 2.000. 2.000 lah. Ini sambalnya Mang lah, pedas lah. Sambalnya ini manis. Ini manis nih. Okay. Ini pedas. Yeah. Daging apa Mang tuh Mang? Ayam? Khusus ayam ya? Ayam ya? Kalau ini apa nih Mang? Kulit ayam. Pentol ayam. Hati ayam. Ini Mang pentol ayam juga Mang lah. Kepala ayam. Berapa Mang kalau kepala nih? 5.000. Sebutin 5.000. Iya. Agak mahal kepalanya ya. Kalau yang lain 2.000 lah Mang lah. Ini sosis. Nah, ayo silakan Bu. Sosisnya 2. Nah. Ini apa Mang? Kulit. Kulit. Ini bukannya sore Mang lah, jam 4 lah. Biasa jualan di mana Mang selain di sini Mang? Di Jembatan Bromo Mentuil. Oh, jadi ini kebetulan Mang ini biasanya di tempat lain, kebetulan ada acara datang sini. Ini bukannya jam 5 sore, jam 4 ya. Sampai jam 11 malam, karena di sini juga ada hiburan. Hiburan rakyat. Harganya 2.000-an tapi kepalanya tadi 5.000. Mang, terima kasih Mang ke tempat lain lagi Mang lah. Mampir sini lagi. Nah, ini sama nih. Enggak jauh dari tempat yang tadi. Ini apa nih? Ding, hati lah. Hati ayam berapa nih? 2.000. Nah, dia 2.000 juga. Kalau ini sama 2.000 lah. Pentol bakar. Itu hati sama ada usus juga nih, ada sosis sama 2.000-an ini. Jadi terima kasih lah, mudah-mudahan laris manis lah. Mau liput ke tempat lain lagi nih, kedua ya, tempat lain lagi. Nah, itu mainan. Dua ribuan emang lah. Usus ayam. Ini manis sama. Ini
Nah, di sini juga sama nih. Bakar-bakaran juga ada. Kepala ayam ada. Ini tahu bakar lah, Mas lah. Berapaan, Mas? 2000-an sama 2000-an juga. Di tempat lain juga 2000-an lah, ini sama nih. Ada usus, ada sosis, ada pentol bakar, tahu bakar, dan tempe bakar juga. Nah, ini tahu bakar nih. Sambalnya. Nah, ini sama nih. Berapa sah? Tusuk 2000-an juga nih harganya nih. Sama. Tahu bakar. Terus ada usus juga ya. Sama 2000-an nih. Sama. Tempatnya di lapangan 5 Desember Marabahan. Buka jam 5 sore sampai jam 11 malam. Besok malam sudah ditutup pasar raya nih. Ini teman-teman. Sambalnya jadi sangat ya. Dua-duanya ada bisa nggak ya? Ya, ini sore udah mulai rame ya. Nanti sampai malam karena ada hiburan ya. Itu ada payung-payung ya, tempat jualan, karena di samping jualan kuliner murah meriah, bakar-bakaran ada juga yang jualan kebutuhan lainnya seperti sembako, pakaian. Nah, malam di sana ada hiburan ya, hiburan rakyat, ada musik. Ini teman-teman, pasaraya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Baritokuala yang ke-64. Mbak, terima kasih Mbak, mudah-mudahan laris manis Mbak ya. Saya liput ke tempat lain lagi ya. Nah, ini pentol nih. Pentol kuah Amang Tumang. Berapa pentolnya kalau sebiji Mang? Ini 1000, kalau ini? 5000. Itu tahu ya Mas ya. Nah, ini kuah ini nih, kuahnya. Kuahnya. Ya, Bang, makasih Bang lah. Mudah laris manis, Bang. Laris manis, Bang. Pentol. Pentol kuah ada yang 1000, ada yang 5000. Sepertinya di bagian ini khusus pentol ya. Pentol kuah. Ini pentol kuah, ada tahu, ah. Tahu. Tahu, nah. Berapa nih Bang sama? Seribuan? 500 tahunya. Oh, nah 500 yeah. Tahunya. Kalau pentolnya halus sih berapa? Nah, 1000 rupiah. Seribu. Kalau ini berapa Bang? Goreng 1000, ini 500. Ini? Ah, 1000. 1000, ini yeah. 500. Yeah. Kurang dari ya. Besok malam udah tutup Bang lah. Oh, oke, okay. Terakhir. Terakhir, yeah. Malam Selasa. Jangan lupa ya, jangan besok lupa. Sobrataan ya. Jangan lupa, datang sini Mas Yaka. Yeah. Masih ada kesempatan ya. Lah besok. Ye, besok terakhir. Cucuk jawir. Nah. Ya. Nunggu setahun lagi. Ye, setahun lagi. Biasa buka di mana, Bang? Di Lumpiang, Pak. Oh, di Lumpiang. Ya. Jadi habis ini dia ke Lumpiang. Pindah ke Lumpiang, jembatan ya. Lumpiang. Di bawahnya tuh lah. Di bawah jembatan Lumpiang. Oh, di samping itu di bundaran. Oke. Ya. Terima kasih, Bang. Mudah-mudahan laris manis lah. Sama-sama. Ini lagi, nah ini banyak juga di sini pentol kuah. Ini pentol juga nih. Nah. Berapa nih, Mang? Itu 1000, Bang. Nah, ini 1000. Kalau yang galdal berapa? Yang sini? Iya. 5000. 5000. Ini pentol kuah juga, Bang, lah. Demi. Nih. Nah, ini teman-teman. Di lapangan 5 Desember Marabahan. Tempatnya nih. Pasar Raya Marabahan. Pasar Rakyat.
Nah ini khusus di tenda ya, di dalam nih. Nah ini jual apa nih? Khusus bakar potato tahu crispy. Berapa nih mbak seputing mbak? Berapa ini? Seporsi 20.000. Apa nih ini? Tahu bakso ya. Nah, kalau ini tahu crispy nih ya. Seporsinya berapa nih? Berapa biji? Berapa? 8 biji. Kalau ini berapa saya guting seporsi? Sama. Besok udah tutup ya, Mbak ya? Besok malam udah tutup. Ini khusus di bawah tenda, di dalam, di seputarannya, kalau tadi di lapangannya. Rame kan? Gulung, telur gulung. Berapa sebutin ya? Porsinya 10.000, isinya 5. Isi 5, seporsi 10.000, isi 5, telur gulung. Nah. Bang, terima kasih bang, udah laris-laris bang lah. Telur gulung. Besok udah tutup nih, tinggal terakhir besok. Biasanya kalau habis sih kemana lagi? Kita ke event-event aja bang. Oh, acara-acara gini ya. Pameran-pameran dia datang. Ini teman-teman kayaknya banyak bakar-bakaran ya di sini ya, jajanan murah meriah dan banyak digemari oleh masyarakat gitu karena harganya murah meriah, cuma 2.000. Nah, Cil, ini apa nih Cil? Ini ampada. Ampada. Nah, berapa tuh satu set? 2.000 aja. Yang lainnya sama aja? Sama 2.000. Yang lainnya, nah coba ini banyak bakar-bakaran teman-teman ya. Kecil, terima kasih Cila, mudah-mudahan laris manis lah jualannya. Ini besok malam udah tutup lah. Tempat dia ini persis di pusat kota Marabahan ya, di lapangan 5 Desember Marabahan. Ada juga yang jualan kuliner khusus di tenda ya. Nah, ini berapa? Khusus di lapangan ini, berbaur dengan mainan anak-anak. Nah, banyak sekali ya. Oke teman-teman, terima kasih dulu ya liputan saya sore hari ini. Situasi terkini di Pasar Rakyat Marabahan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Baritokuala yang ke-64. Terima kasih barangkali ada yang nonton video ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video terbaru saya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.